Di Indonesia dan motor-motor ini sangat rawat sekali. Inilah motor-motor yang juga tampaknya sebagai salah satu media atau sarana untuk menjadi pembalap-pembalap Indonesia dari wilayah region 2 khususnya dan juga dari beberapa region lain yang turun kali ini memastikan bebek-bebek dua tak adalah awal cikal bakal mereka mengikuti balap. Oke, kita lihat bersama Nur Alfat ini. Masih berada pada posisi pertama. Oke, Jawa Timur dan Zuma masih tegak yang tengah berduel di deretan depan. Oke, kita perhatikan saudara. Menyusul di urutan ketiga ada Santi Andre Himawan, pembalap asal Blitar, Jawa Timur. Santi Andre Himawan nampaknya akan memasuki daerah berbahaya di antara dua kekuatan yang tengah bertarung, yakni Nur Alfat dan Zuban 184. Kita tunggu, akankah Santi Andre Himawan mampu untuk merangsek kendaraan tersebut? Oke, saudara, dan nampaknya terjadi fight. Baik, dan pada kesempatan kali ini laju 5 pembalap yang berada di deretan depan yang disopan Nur Alfat, Arfan Doni, Adi Hesti, Santi Andre masih berada di sana. Saudara, sangat sulit sekali, teka-teki belum terkuat, jawaban belum ada di antara lap kedua saat ini. Ada Sopan, ada Nur Alfat, Doni dan Adi Hesti. Bagankah Nur Alfat pada kesempatan kali ini mampu untuk menguasai balapan? Kalau dari hasil catatan waktu pembalap asal Sulawesi Tengah ini berada pada catatan waktu terbaik, namun agankah hingga lap akhir ia akan berjaya? Mampu menyisir darat di cuma 25 energi dengan kekuatan penuh. Bahkan saudara, ia mampu perjalanan jaraknya dari Nur Alfat. Dapat kita perhatikan bersama-sama Nur Alfat dari berbagai titik. Ia mulai mengintai agar mencari kelemahan sang lawan. Apakah di tikungan terakhir pembalap Nur Alfat akan mengalihkan posisi dari Zofan 1-2-4 yang kini berada pada posisi terdepan. Ini 1-2-4 sebenarnya 48-2-2 sedikit tertinggal. Dari pantauan Anda, ada posisi ke-6 Barry Asmono Ingram Gasa di urutan ke-7, ke-8 Racing Game Jawa Tengah. Dan di sini juga menghadirkan Deli Permana di deretan-deretan akhir bersama Gio Akbar di urutan 12 dan 13. Sementara Aham Haris di urutan 10 dan Andreas Lukito nampaknya berada pada urutan ke-9. Rexy Kepo menduduki posisi ke-8. Lap pada kesempatan kali ini memasuki 4 lap atau 4 putaran yang telah dilalui. Sementara kita lihat bersama 1-2-4 handling yang sempurna ia lakukan, mengatur akselerasi yang bagus dari arah titik tikungan one break agar mencoba untuk masuk di posisi terbaik. Lap by lap saudara, 5 lap dan kini memasuki lap ke-6. Bocah-bocah Jawa Timur yang nampaknya pada kesempatan kali ini akan menguasai pertarungan Nur Alfat 1-2-4 dan di sini ada 1-3-4 Alfat Suni.
saudara Sobat yang tampil dengan gemilang saat ini begitu tenang, ia mengambil racing line dan membukukan postur tubuhnya untuk memudahkan pergerakan motornya, dan pada kesempatan kali ini gerakan aerodinamis yang tentunya akan muncul ketika mereka membukukan postur tubuh dan juga membebaskan tekanan angin dengan baik. Kita lihat bersama-sama di sini catatan waktu 48,316 dimiliki pembalap 134. Diselesaikan dengan baik untuk mengambil 5 terbaik di kesempatan sore hari ini. Saudara-saudara, inilah Sobat 124 yang nampaknya dua lap saudara, sisa putaran yang harus ditempuh. Nur Alman bontang balik dari berbagai sisi, ia mencoba masuk, namun Sobat begitu berjaya, begitu perkasa power dari Sobat Nur Alman. Inilah juara kelima, ada Andi SP. Silakan Ibu, ya. Ini juara kelima terlebih dahulu. Ya, juara berikutnya Sakti Andri dari Blitar, Jawa Timur. Juara ketiga Ahmad Dodi dari